Ini dia tembok di Jakarta yang paling terkenal sampai seluruh dunia. Ada yang tahu ini apa? Namanya The Great Seawall of Jakarta, atau biasa disebut Tanggul Raut Raksasa Jakarta. Tahu nggak guys kenapa ini bisa terkenal banget? Karena kalau nggak ada tembok ini, Jakarta udah tenggelam. Jujur ini temboknya rada menyeramkan sih. Buktinya ini ada masjid yang terbengkalai karena tenggelam loh di sebelahnya. Namanya Masjid Wal Aduna yang ada di Jakarta Utara. Tapi emangnya bisa Jakarta nggak akan tenggelam lagi cuman dengan tembok kayak gini? Lihat tuh, ini bukan air bocor biasa, tapi ini air laut yang bocor ke daratan Jakarta. Kalian pasti gak pernah dengar kan guys, ada air laut yang bocor ke Jakarta. Kalian kebayang gak sih kalau tiba-tiba temboknya ini tuh udah gak kuat dan rubuh? Ya maksudnya tadi aja udah ada yang bocor dikit-dikit, padahal baru dibangun dari tahun 2014 dan menelan biaya puluhan triliun rupiah. Kalau menurut gua ini tuh cuman solusi sementara guys. Ada tembok ini pun Jakarta masih bisa tenggelam loh. Air laut bakalan tetap naik karena pemanasan global, terus permukaan tanah Jakarta bakalan tetap turun karena eksploitasi air tanah. Lanjut nanti.